Ini lumayan stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gendren Jaya Sport, salah satu toko senapan angin terlengkap di Indonesia dan juga paling bergaransi. Oke, di depan saya ini ada satu unit bocap kayu, bocap efekon atau bocap air gun, yang tentunya ini sangat banyak sekali peminatnya dari kalangan bawah, menengah dan juga kalangan atas, itu banyak sekali peminatnya. Salah satu bocap terlaris di Indonesia yaitu bocap efekon, dan di Gendren Jaya Sport ini menghadirkan bocap efekon terbaru dan juga desainnya paling oke. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Untuk sahabat bedilir semuanya yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Saya ucapkan dan saya doakan semoga rezekinya makin lancar deh, agar bisa meminang satu unit bocap efekon di Gendren Jaya Sport. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Bocap efekon kali ini kita mulai dari belakang sini. Di bagian sandaran kami menggunakan sandaran karet bahu, sandaran karet elastis buat bahu makin nyaman. Apabila tidak menggunakan karet itu, kalau menembak itu bisa merasakan sakit. Apalagi kalau karetnya KW, sama saja serasa itu tidak ada karetnya, karena kami itu pakainya karet original dari produk CTS juga ya. Nah, karena ini produk original, dan untuk popornya ini menggunakan popor kayu mahoni kering. Nah, kenapa kok kayu mahoni kering dan juga kayu mahoni bakar? Kalau kayu mahoni basah dipakai itu mudah patah dan juga seringkali dimakan hewan-hewan yang suka dengan kayu, contohnya seperti rayap dan serangga-serangga lainnya. Dan selain itu, senapan angin ini dilengkapi dengan setelan pipi agar bisa dinaik turunkan, dan untuk penggunaannya itu sangat mudah banget. Sahabat bedilir tinggal pinjam kunci L ke tetangga atau ke teman yang sudah mempunyai senapan, pinjam di kedoin dikit lalu ditarik naik ya. Disetel sesuai selera masing-masing. Ada yang suka gini tanpa disetel, ada yang suka disetel tinggi, dan juga ada yang medium. Dan untuk senapan angin ini, popornya juga dilengkapi dengan grafiran yang sangat mempergayakan senapan angin ini. Ini ada grafirannya yang sangat oke banget. Ini halus banget kawan. Dan untuk di bagian depan sini juga terdapat grafiran yang ada tulisannya yaitu FX Crown. Ini variasi terbaru dari bocap efekon atau bocap air gun. Dan untuk senapan angin ini juga terdapat setelan powernya.
Jadi mau di style buat big game bisa, tinggal diputar ke kanan, ataupun untuk buruan kecil-kecil buat small game itu sangat bisa. Untuk buruan kayak burung pipit itu tinggal diputar ke kiri saja. Kalau untuk big game biasanya untuk babi, biawa dan juga rusa. Itu kalau di luaran Pulau Jawa itu seperti itu biasanya. Dan untuk apa namanya, chambernya ini masih menggunakan chamber dual seri 6. Kenapa kok seri 6? Karena seri 6 ini menurutku sangat tebal juga, tidak kalah dengan yang seri 7, yang bocap efek on seri 7 itu yang terbaru. Dan untuk apa namanya, yang mau lihat, yang mau buka-buka dalemannya, ini terdapat di bautnya di sini. Nanti bila ada kerusakan, kalau senapan udah lama kan pasti ada kerusakan. Itu bisa di servis sendiri, bisa di lepasin semua bautnya, di servis dalemannya. Atau yang mau ganti ban Mizumi itu juga bisa, tinggal setelan powernya dikendorin sampai lepas, bannya diambil terus dimasukkan ban Mizumi, maka powernya akan dua kali lebih mantap dari biasanya. Dan untuk kancil kokangnya ini juga terdapat di sebelah kiri. Tarikan seperti biasa ya, menggunakan tarikan setelah. Dan untuk tempat marginya di sini, nanti pembelian senapan angin bocap kayu evakon atau bocap air gun ini, itu biasanya tak kasih bonus magazine yang isi 14 round atau 14 peluru. Karena untuk pelanggan yang apa namanya, membeli senapan ini itu bisa nyaman lah untuk pembeliannya, ada bonus-bonusnya banyak sekali, dari contohnya magazin, tali sandang, gantungan peluru itu. Dan untuk manometernya seperti biasa, saya menggunakan manometer yang pilihan yang kita coba lihat ya. Ini seperti biasa, ini biasa kami gunakan, yaitu manometer yang bermerek Bull. Manometer ini mempunyai kualitas yang sangat oke dan juga sudah menjadi utama kami untuk manometer bocap efekon. Apabila di gudang kami kehabisan stok manometer kayak Bull kayak gini, biasanya kami juga menggunakan manometer Barakuda dan lain-lain, yang tentunya sebelum kami gunakan itu kami tes kualitasnya dulu, jadinya tidak langsung beli. Dan untuk pengisiannya terdapat di sebelah kiri, pengisiannya menggunakan pengisian mini coupler. Dan untuk extension valve-nya ini sudah stainless ya di depan. Untuk tabungnya senapan angin bocap efekon atau bocap air gun ini, saya gunakan yang tabung V6, ketebalan 4 mm jadinya tebal dan aman. Tapi saya sarankan kapasitas angin tabung V6 ini saya sarankan hanya di 2700 PSI. Supaya apa? Supaya senapan kalian itu bisa awet dan juga tahan lama, jadinya enggak setiap
tahun itu beli senapan baru ya. Kalau beli senapan baru ya enggak apa-apa. Jadinya gitu. Dan untuk larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang kualitasnya itu setara dengan laras Polymac. Menggunakan alu 12, OD14, dan jawabannya menggunakan OD22. Panjang larasnya ini menggunakan panjang laras berapa? 60 cm. Dengan panjang laras 60. Dan juga terdapat cincin larasnya ini yang berguna untuk menahan getaran saat menembak. Ini terdapat dua baut di bawah satu dan di atas satu, jadinya kalau dipakai setelan power mentok, setelan power paling besar, itu akurasinya enggak goyang. Dan untuk di depan sini terdapat dot badam. Untuk bonusnya seperti biasa tak kasih bonus yang OD38. Seperti apa video FPS-nya? Apakah tes FPS-nya? Langsung saja kita lihat video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengetes FPS gocap efektuan. Kita langsung saja kita tes. Oke, ini anginnya di 2500 ya bosku. Kita coba tes lagi. Oke, masih stabil di 900. Ini pakai setelan power ringan, jadinya apa? Nggak usah diputar. Ini setelan power standar. Oke. Kita coba lagi. Oke. 898. Masih stabil di 890. Karena anginnya berkurang, jadi FPS-nya berkurang juga. Kita coba lagi. Oke, 900. Ini lumayan stabil. Oke, 900. Kita kasih bonus. Tak kasih satu bonus. Oke, 900. Dan ini tak coba lihat kan anginnya masih berapa ini? 2300 ya. 2400-an. Ini masih sangat irit banget ini karena setelan powernya juga tadi saya kendorin. Oke, mantap. Lanjut. Itulah video FPS-nya. Ini itu sangat mantap sekali. Untuk FPS-nya ini sendiri di setelan power standar itu pakainya 900 FPS ya. Dan untuk 900 sampai 1000 FPS itu sangat recommended banget buat berburu besar seperti babi dan rusa serta biawak. Itu juga sangat oke. Dan sekali lagi kalau FPS-nya
itu bisa 1000 lebih asalkan tak kasih bocoran, diganti saja dengan permijuni bagian hawanya sini. Kalau valve-nya itu enggak usah diganti permijuni, enggak apa-apa. Tapi kalau perambannya, kalau mau apa powernya lebih kuat lagi, silakan pembelian dengan permijuni. Harga permijuni itu sangat murah banget, yaitu cuma 100.000. Nanti langsung kami pasangkan di sini. Dan untuk FPS-nya maka akan naik, dan juga buan besar pun akan tumbang. Oke, itulah sedikit review dari saya, sedikit pembahasan tentang efek on atau bucap, efek airgun atau efek loyal, itu sama saja. Itu cuma beda tulisannya saja, kawan. Oke, akhir kata dari saya. Dan untuk sebelum saya ucapkan penutupan, tak kasih bocoran dulu biar Anda penasaran. Bocorannya ini harganya cuma Rp2.700.000, dan untuk full setnya pakai pompa kecil Rp3.500.000, untuk full set pakai pompa besar Rp3.700.000. itu sudah termasuk teles kepesnel dan juga pompa. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedermania Indonesia.